Assalamualaikum. Selamat datang ke Kening Fishing. Saya kenalkan diri saya dululah. Nama saya Muhammad Syamil bin Mansur. Kenapa saya namakan channel saya Kening Fishing? Sebab kening saya tebal. Sebelum ini kening saya tebal. So hari ini saya akan mancing di rakit yang boleh dikatakan favorite saya selalu saya pergi, iaitu rakit Tony. Saya akan pergi bersama ayah saya, ni Pak Habib. Inilah yang menjadi punca saya mancing, yang ajar saya dari kecil lah. So sekarang ni saya nak pergi ke Cik Umpan jap. Yang tempat untuk beli umpan ruat dekat kampung Bakar Batu Perling. So ni ada jual umpan-umpan pun, ruat, udang pasir semua ada lah. Ni lah ruat pun ada. So korang boleh datang dekat area kampung Bakar Batu Perling, boleh terus pergi sini. Udang pasir pun ada lah. Korang datang sini beli lah. Assalamualaikum. Inilah dia, kita dah sampai tempat untuk rakit Tony. Rakit Tony ni terletak dekat area Taman Laguna Perling. So korang kat sini, korang boleh wish Taman Laguna, wish ke terus ke Perling. So ni kita nak naik jeti, nak pergi rakit. So kalau ikut dengan sini, air tengah naik pasang . Faham? So ni partner in crime aku, Mr. East. Hello bro. Bro. Ini angler juga lah penganyi dalam grup kita orang. Selalu pergi confirmnya naik buntal. So kita nak pergi membangau di rakit Tony. Okay, Tony ni ada dua rakit sebenarnya. Dia ada rakit RM10 dengan rakit RM7. Kita orang selalu naik rakit 10 lah, sebab 10 ni port dia macam baik sikit lah. Kadang naik ikan yang bukan kaleng-kaleng punya ikan kan, ikan luar biasa kadang. Tapi kadang dia punya luar biasa tu sampai tak ada ikan pun ada. So biasalah, mancing ni rezeki. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, nak macam mana kan. So kita tengok hari ni macam mana hasil dia. So ni jeti diorang ni, boleh call nanti. Saya akan letakkan nombor telefon Tony ni lah untuk call, panggil bot diorang. On the way lagi rakit sama Ani Kak Liza ni, owner rakit. Malu lah. So nanti aku akan letak nombor telefon, telefon Kak Liza boleh kan. So kita pergi rakit 10. Okay gang, ni lah dia rakit RM10. Rakit Tony RM10. Dia macam ni lah. Kita ada open space. Itu Singapura tu, yang tu bandar Johor Bahru. Okay. So kat sini tempat aku selalu pergi lah. Saya selalu pergi. Rakitnya taklah teruk mana. Okay, setiap boleh mancing untuk pemancing macam kita. So sekarang ni saya nak ikat rambut tu. So kita tengok kita kumpau ke kita ada ikan. Member kita dah standby lah, dah ready lah, dah letak lah. Kita tengok orang tu berenjut-renjut sikit tu, dia punya joran tu. Tu selalunya mengkerong lah. Mengkerong ni kacau sikit kita punya game ni. So tengok ada lesen tak, lesen pertama apa. So saya pun dah siap dah buat Apollo saya. So yang juaran satu lagi ni, saya baru nak main micro jig lah. Sebab apa, saya tengok otai-otai dekat apa, YouTube kan. Saya selalu tengok YouTube channel Lukmannya vlog, Chai Fishing, Jambang Angler, Man Kumpau. Tu antara video-video yang saya tengok lah. So kat situ saya tengok macam best pula main UL, main apa semua ni. Tapi kita tak pandai, kita belajar sikit-sikit dulu. Hari ni kita cuba main micro jig. Pakai jig 10 gram. Ini lah jignya. Jignya beli kat Shopee je bos. Satu dalam apa, RM1.90 kot. Cuba kita tengok dulu. Beli assist hook. Kita tak pandai ikat. Nanti baru nak belajar kat YouTube. Ini lah jignya. Ini jig dia ni, micro jig dia. RM1.90 kat Shopee. Kita cuba tengok ni, main dulu kat sini. Mana tahu ada rezeki, kena ikan epic ke kan. Right.
kawan adik saya punya kamera tu. Apa? Action kamera tu. Tapi kita first time ni guna. So kita paksa guna handphone. Ni adalah makan ni. First lesson saya. Okay, inilah ikan usat. Ikan usat ni lebih dekat 9 lah. Dia usat, dia lain sikit. Dia macam ini, baik-baik. Dia ada sengat ni. Sengat dia kalau kena, klinik kita. Memang ke klinik lah kalau kena ni. So ini ibu saya suka. Ini sedap apa tau. Buat goreng belada sedap tau. Serius tak tipu. Right. Tengok arah-arah di ikan sisik lah. Okay gang, aku, saya punya sifu ni. Bapak saya, Pak Habib, dah berlendut-lendut lah tu. Pakai jorah halus. Tapi kita tahu lah, ikan ke, sangkut apa ke. Ha? Sangkut. Ikan tak sempat nak rakam. Sibuk tolong ayah. Tengok, tak dapat ikan sekali dapat jorang, gang. Aduh, ya jorang apa ni tak tahu. Jorang apa tu, ya? Tengok, tengok, ya, ya. Apa, detektor ke apa? Detektor. Mesin, mesin apa tu? Tak tahu mesin apa. Tak kisah, gang. Jadi dapat joran. Ini bukan dapat lesen ni. Ini dapat, tak tahu lah lesen besar ni. So, okay lah, rezeki hari ni naik rakit, tak dapat ikan tapi dapat joran. Alright, kita kongsi video lain lagi, kita tengok macam mana. Ya, senyum sikit ya. Peace. Apa ni? Lengkuk pula joran ni, ikan apa tu? Okay gang, naik gang. Ikan duri. Ikan duri gang. So member dah dapat lesen lah. Aku tak dapat lagi. Kita cuba jig lagi, tengok macam mana. Ini jig je, micro jig. Entah lah. Ada sikit ada. Nampak strike. Ini micro jig tak pandai, tak dapat. Main motor main. Teknik asal usul saya. Oh, pasal ikan duri kot. Shake up, shake up. Tak ada jod lah, tak ada lawan lah. Tengok ikan apa kan. Member kena jackpot. Inilah jackpot kalau kat rakit ni. Apa dia? Kita tengok. Angkat sikit. Wah, tu nampak terbelit tu. Wah, itu kalau dia dah terbelit, memang sakit hati dah. Ni orang kata jackpot. Dia dah lepas hujan air sejuk. Mula saya ingatkan ni anjing laut kan. Rupanya anjing berenang kat laut. Bukannya anjing laut. So ni standard lah kat sini. Sebab sini banyak orang bela-bela. Macam tu kan, orang bela-bela ikan, sangka ikan. So dia adalah geng-geng ni. Geng-geng mana tadi? Ha, ni yang berenang ni. Power pula berenang. Kalah kita ni. So dia nak pergi mana tak tahu. Jangan pergi Singapura lah. Di Singapura tak tahu lah, dia buat pasport ke tak. Bapak aku fish on. Fish on, bapak aku fish on. Apa tu? Apa tu? Hujan ni duri lah. Apa tu? Kilat tak? Wah, berkilat je ni. Yeah. Mantap boh, mantap. Ikan tanda. Joran yang kita dapat naik terung. Betul lah kata bapak aku. Bapak aku cakap kalau joran kita dapat kat laut ni, penganyai. Joran penganyai dia kata. Uish. Ada senyum. Ada senyum, ada senyum. Hilang sakit boleh. Hilang ngantuk bapak aku dia cakap. Mantap wah. So nombor satu sekarang dipegang oleh sifu aku, Pak Habib. Nombor 2 kawan aku sebab dia naik duri besar. Nombor 3 akulah. Dah aku punya trademark jom kumpau kan.
Tapi kali ni kumpau tak berdarah, geng. Kumpau-kumpau ada hasil. Harap-harap ada lagi, harap-harap lagi. Jom. Okay, alhamdulillah. Misi kita hari ni berjaya. Kita tak kumpau. Dapatlah ikan. Kebanyakannya ikan duri. Ikan usat ada sikit. Lepas tu, banyak sikit. So inilah rakit Tony RM10 yang selalu saya beli. Kalau nak datang sini, bolehlah ajar saya dengan telefon kat bawah video saya. Wish cari dia tambah lagi lah. So jangan lupa like, share dan komen. Dan juga subscribe video channel saya untuk saya kongsikan video-video yang akan datang lah. So tunggu, insyaAllah saya akan pergi ke rakit yang seterusnya di sekitar Johor juga. Rakit apa, tunggu lah. InsyaAllah kat situ tak tahulah hasil macam mana. Biasalah, rakit ni kalau dia ada-ada, kalau dia tak ada, kita kumpau berdarah. Okay, terima kasih kerana tengok video saya. Okay, ingat kan, jangan lupa kan, subscribe kan. Okay gang, okay jap, sebelum saya nak habis ni, inilah ikan-ikan yang saya dapat. Mantap bos. Right. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.